Yo guys, what's up? I'm back. Let's go guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, hello guys. I am back finally. Yeah, finally. Okay, my PC's got well. Okay, udah. Ya kemarin sorry banget buat beberapa dari kalian, mungkin ada yang bertanya dan kebingungan ya, where's Bang Wi? Ya, where's Bang Wi? Bang Ji mana, kemana nih gitu kan? Gak ada live, gak ada konten pun jarang gitu kan. Ya gue tahu ya, sorry banget ya. Gue udah juga sering jelasin di apa namanya, Instastory ya. Itu alasannya kenapa beberapa hari terakhir tuh gue gak login itu karena memang PC gue itu kebetulan habis mati lampu, ternyata nggak bisa nyala lagi ya. Jadi kemarin udah gue periksain ke dokter ya, udah gue periksain gitu kan, ternyata alhamdulillahnya nggak ada rusak apa-apa, PSU aman, motherboard aman guys ya. Ternyata itu kayak cuma CMOS-nya aja yang dicabut, colok lagi bisa langsung bisa. Akhirnya gue juga pas kesana gue beli UPS juga ya, bagi kalian yang listriknya juga up and down atau nggak stabil atau sering mati lampu di rumah kalian, kalian wajib beli UPS juga guys, oke, untuk menjaga-jaga. Jadi ada kesempatan untuk shutdown PC kalian, oke, jangan sampai rusak PC kalian. Nah, by the way, asik kan kita ya, ini sebenarnya update-nya buat gue apa ya, kayak B aja gitu guys, B aja gitu, kayak kurang excited gue ya di update Desember ini ya. Seperti yang kita bisa lihat nih, ada beberapa event yang nerusin dari event November ya. Of course untuk kelas Vena Plaga masih lanjut karena berakhirnya itu update Januari guys. Oke, kita di sini akan bahas update bulan Desember itu apa aja ya. Di sini bisa kita lihat adalah continuing November events ya. Jadi ini melanjutkan untuk leveling up Vena Plaga. Masih ada box Vena Plaganya. Jadi bagi kalian yang new player, player baru wajib bikin Vena Plaga ya guys ya. Meskipun kalian nggak suka Vena Plaga ataupun kalian sukanya Warrior atau kan char lain yang kalian suka, tapi kalian wajib punya char Vena Plaga di dalam ID kalian ya, karena ada box Vena Plaga ya. Bagi kalian yang belum tahu tentang Vena Plaga dan segala macamnya, langsung aja lihat di video gua sebelumnya tentang Vena Plaga. Gua udah upload banyak dan panjang lebar jelasin di situ, oke? Oke, lanjut ke Dragones video kontes ini. Gua nggak tahu sih, gua nggak ikutan ya, udah juga jelasin juga sebelumnya. Ini Vena Plaga Indonesia mission box masih ada, promotion for Black Friday, oke? Ini masih ada seriusnya. Black Friday masih lanjut, berarti after 5 November update loh. Sampai Desember update, mungkin ini sampai Desember update-nya tanggal 10 kali ya. Ini masih bisa nih guys, berarti masih diskon dong. Oke, masih diskon guys. Beberapa item yang di atas ini yang kemarin gue udah jelasin di video sebelumnya juga masih diskon ya. Then Saint Heaven Defense Gorilla, oke, berarti masih ada si SHD ya, Saint Heaven Defense nih ya. Bagi kalian yang belum tahu, jangan lupa nih lawan si King Kong. Mana si King Kong mana? Si King Kong Gorilla, oke, di sini. Aduh, nggak bisa ngeling lagi November patch-nya ya. Jadi nyambung ke November patch itu guys. Ya, yang lawan SHD kalian bisa masuk portal mana aja. Langsung aja kalian cek di video gue sebelumnya tentang update November ya. Oke, langsung di Desember events ini ada Sunset Training Ground Contest. Kita lihat dulu apa ini. Ini ya ada. Ini mendingan kita scroll aja kali ya, langsung ke bawah ya. Oke, jadi ada ini gue nih, PM Lisa wish you Merry Christmas and Happy ini. Lisanya tuh siapa ya? Gue nggak tahu, nanti kita lanjut baca di bawah aja ya. Lanjut spend Desember with another spend gacha lagi ya, pasti gacha ini ya. Kalau nggak spend, spend cash item mungkin ya, bebas kayaknya nih. Nanti kita lihat di bawah, oke? Strengthening package is back, nggak butuh ya. Christmas spending promotion, oke, spending your money guys, oke, abisin lah duit kalian ya. Enhancement red boosting, oke, ini bagus nih, ada enhancement red boosting. Jadi kalian ketika nempak itu kemungkinan berhasil lebih tinggi ya guys. Nanti kita lihat di bawah. Facebook New Year wishes sharing, oke, sharing di Facebook. Fun crossword puzzle, ngisi puzzle, oke, Christmas festivals, oke. Yes! Ini dia guys! 2500 crystal costume is added to crystal point store.
Yes guys, ini saatnya kita belanjain crystal point kita ya. Kita belum tahu nih. Gue belum tahu juga gimana kostumnya seperti apa. Langsung aja kita penasaran kan, langsung sunset training ground kita bahas dulu ini ya. There will be counter December. Oke. Ya, ini masuknya di mana sih? Pas ya, 10 Desember ya. But 10 Desember berarti masih minggu depan ya guys, ya masih minggu depan, dan rewardnya itu kayak ada event wings ya, kayak gini ya. Ya, kayak ginilah kira-kira wingsnya ya. Eventnya ini gue nggak tahu nih masuk training ground contest ranking battle, kayaknya kayak ranking battle. Sunset training ground mungkin kayak ada masuk tempat ya gue juga belum tahu tempatnya di mana. Jelas ini kayaknya berbagi apa namanya adu skill ya, adu skill. Pokoknya yang kuat paling kuat bisa coba dapat event ya. Tapi ini sayap juga B aja sih sebenarnya. Mungkin efeknya nih guys ya yang wow. Iya benar-benar sih. Attack power nambah 10.000, oke, ya. Ini gede sih, gede. Gede, penal damage nambah 300. Oke, ini bagus sih sebenarnya sayapnya guys, tapi kurang jelas. Nanti gue lebih ke nanti ya, seperti biasa ya kalau bacain update kayak gini gue cuma kayak kulit-kulitnya aja. Nanti kalau lebih dalamnya nanti gue in game-nya lagi, lebih in depth-nya lagi gue akan jelasin kalian di konten selanjutnya aja guys ya. Di sini gue akan cuma kulit-kulitnya aja ya, perkiraan gue. Oke. Enhancement rate boosting naik 10% selama periode kapan? 28 ya iyalah. Ya cuma satu. Cuma satu hari jam 8 sampai jam. Ya Allah, pelit banget dah. Sedih. Oke, lanjutnya PM Lisa, wish you Merry Christmas and Happy New Year. Lisa siapa? Lisa Blackpink. Suruh PM Lisa siapa sih? You're getting be wonderful here by logging in. Oke, just logging. Aduh, ini kita kayaknya disuruhnya netep aja nih ya. Mau liburan 24 Desember ya sampai 1 Januari disuruh depan PC gitu kan. Login terus tuh ya. Tapi kayaknya ini gak bakal gue bisa ambil semua ya. Kayaknya gue pergi nih ya. Ya sedih lah udah, pokoknya ini ada Mystical Magic Wand ya, itu bagus ya, 5 biji itu kalian bisa buka box yang udah yang apa box reward after clear dungeon or nest ya. Di sini ada Christmas double gacha, ini satu doang sih ya, tapi kalau kalian hoki lumayan ya. Ada FTG 1500 satu biji juga, premium storage coupon. Oh shit, this is good actually guys. Untuk premium storage coupon itu bagus ya. Ah, udahlah, nggak bisa ngambil gue ini. Gue kayak ini kalau akhir tahun tuh nggak bisa guys ya. I got a schedule. I can't. Jadi ini kayaknya gue bakal skip ya semua ya. Ada gacha box lagi 1 Januari. Sedih. Oke, lanjut aja untuk Facebook New Year Wishes Sharing Event. Oke, 20 Desember jam 12 sampai 27 Desember. Sharing apaan sih? Event mechanics, event detail will be update on Facebook. Oke. Tanggal 20 Desember ya, masih lama ya. Rewardnya tanggal 31 Desember, oke. Webpage stage clear bingo event, spend December with Dragoness. Web will be on 18 Desember during the schedule maintenance. After the, schedule maintenance, until maintenance, the event page is until, okay. Webcoin, even webcoin one will be given once you clear any. Oke. Jadi ada event clear untuk stage ataupun next kayaknya ya. Use required number of webcoin to bingo number prefer. Oke. Use 2 webcoin to random number. Mungkin ada apa namanya sih game yang zaman dulu nih, game bingo juga belum pernah sih kalau di Densia nih ya. Tapi nanti kita lihat aja nih untuk update selanjutnya nih. The event will be done by account basis. Reward will also send by account. Oke, ini note-nya. Ya, satu akun, satu doang. Nah, ini juga ada event lagi untuk fun-fun crossword puzzle. Yang rewardnya itu ada Librium ya sih. Rewardnya begini doang. Yang paling bagus nih magnifying glass nih ya, mahal nih ya. Jelly 200 mah gue dua kali side quest juga dapat ini guys. Yang paling berharga ini aja magnifying glass nih guys. Cara ikutinnya kalian tanggal 13 Desember sih baru aktif ya untuk event periodnya. Nanti di ini forum page nih guys, forum page di sini ya, ini forum page-nya ya kalian itu nanti ada ini kan contohnya nih. Nah, ini pertanyaannya ada di sini guys ya, December event puzzle quiz. Kalian bisa klik sendiri nanti lihat ini. Ini kalian tuh kayak screenshot ini kalian gambarnya kalian save dulu.
Nanti baru kalian editing tuh di ini kasih huruf apa. Ini kan pertanyaan pertama nih, misalkan satu mendatar, oke? Okay? Activity of exchanging goods or currency, trade gitu ya, trading, T-R-A-D-E gitu, trade namanya. Ini maksudnya ini kalau kalian yang nggak tahu bahasa Inggris, mendingan di typing dulu di Google Translate gitu ya. Kalian langsung lihat ini kan, ini maksudnya aktivitas untuk bertukar barang ataupun uang. Nah ini namanya trade gitu. Terus ini yang gue contohin lagi, kedua ya, character class showing distant attack using bow, archer gitu ya, A-R-C-H-E-R tuh kan. Gampang guys ya, kalian bisa ikutan aja nih ya, langsung posting di sini, tapi tanggal 13 Desember ya. Oke lanjut ya, lanjut. Tadi eventnya apa aja, oke tadi itu ada strengthening package, ini biasa ya, package yang tidak kita butuhkan. Karena modal rajin aja bisa sebenarnya, ini cuma buat newbie yang orang sultan aja ya. Oke lanjut, something sweet apa nih? Oh ini isinya, oke. Oke, nggak tertarik saya. Oke. Nah ini dia. Ih, bentar lagi nih. Christmas exclusive sale costume synthesis package. Oke, jualan sintesis ya. Lagi bagi kalian yang mau sintesis, gabung-gabung kostum ya. Itu lagi ini saatnya lagi diskon nih, 45% lumayan. Oke, untuk Christmas spending promotion. Nah ini guys ya. Spending cash basis, oke. Jadi kita bukan box ya ngabisinnya, ini spending cash. Jadi kita ngabisin 30.000 cash dapat ini buat apa sih boom ring ini? Ini buat pet gue udah max. Aduh, kenapa sih hadiahnya? Nih guys ya, ada 50.000 kita aduh gila banyak banget ngabisin 50.000 sama aja 500.000 ya. Ya ampun, ngabisin 500.000 baru dapat Frozen Angels decal. Ngabisin 700.000 dapat Angels. Ngabisin 1 juta dapat Frozen Wings. Frozen everywhere. Oke. Okay? Kayaknya ini aduh, mahal ini ya. Aduh. Nah. Skip ya. Aduh jiwa miskinku bergejolak. Oke, ini reward date-nya akan diberikan pada tanggal 17 Desember. Aduh, ini event-nya sampai 20 kok bisa? During schedule Jumatan. Aneh. Malah sampai 20 Desember loh. Kok bisa ya? Hadiahnya dikasih duluan. Ini dia guys. Ini baru nih ya. Custom package content. Shine Wonder di Crystal Code. Oke. Energi Thermos Snowflake apa nih? Kok custom package sih katanya ada di Crystal. Oh, udah kita cek aja langsung nih guys. Oke, Rania, let's go. Kita cek ada kostum apa di Crystal Point, coy. Oke. Katanya ada sesuatu gitu kan, kita lihat dulu sini guys ya. Di mana dia seasonal? Aduh, nggak ada. Mana nih? Wah, jangan-jangan pakai begini nih. Mana tadi infonya ya? Kok salah ya? 2015 Crystal Custom is added to Crystal Point. Kapan ya? Di? Aduh. 2015 Crystal Custom ya. Ini belum ada kayaknya. Coba gue lihat lagi. Ya, gue yang salah apa DN yang salah nih? Belum ada dong. Tadi dulu. Ini Marin. Marin mahot bani yang kemarin. Ya ampun. Belum ada guys, belum ada. Belum ada mesti. Apaan nih? Yang tadi ya. Belum ada guys, jadi ya gitu deh. Itu jadi harusnya dia bilang gini ya. Appearance of costume will be updated ya. Oh, tampilan kostumnya belum kelihatan, tapi kok ini nggak ada di Crystal Point ya? Costume package content. Nah, Crystal Point store kan yang itu ya. Iya dong. Kok nggak ada ya? Crystal Point store kan ini. Kok nggak ada apa-apa sih? Ah gimana sih buluk ini? Ntar deh guys ya, gue cari tahu lagi ya. Tapi kalau bagi kalian yang udah tahu langsung aja tulis kolom komentar ya guys. Gue ini baru buka lagi ya, baru buka DN nih.
Jadi kayaknya belum ada tuh ya Crystal Point. Aduh, coba gue F11 dulu kali. Barangkali ada di sini. Apa gitu sales gitu. Mission, huh? Gak ada limited edition. Yang kemarin, oke, gue masih bisa beli limited edition, masih bisa santuy santuy. Mau beli warrior sih. Oke, ini apa nih? Package. Ah, bukan, ini Loria. Bukan, bukan, bukan. Fungsional juga bukan ya kayaknya. Aduh. Bukan, kayaknya nggak ada guys. Oke, itu kayaknya nanti deh, nanti itu akan diupdate lagi kayaknya itu. Gue yakin sih mestinya mereka tuh update komplitnya ada di 10 Desember ya guys ya, jadi kalian sabar aja. So, gue rasa segitu dulu untuk video kali ini guys ya, sorry banget ya. Untuk update kali ini kayaknya memang rada B aja yang mungkin yang menurut gue lebih wow itu ya itu kostum Crystal Point ya. Kita tungguin aja, masih belum ada itu ya, gue nggak tahu. Di situ nggak ada, tapi bagi kalian yang udah tahu itu letaknya di mana yang apa kostum kita poin, langsung aja tulis kolom komentar di bawah guys. Thank you so much for watching guys ya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share-nya ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Okay. By the way, live stream siap-siap guys. Oke. Okay? Every day. See you guys in the next video. Bye bye.